بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمئنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى سراء وإلى طريق مستقيم تقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض ولم يحيى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل ولا لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ما يوعدون لم يلبسوا الا ساعه من نار بلغ بلاغ بل فهل يهلك الا القوم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأوصياء الراضين المرضين اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى رواهم وعلى أتباعهم وعلى شيعتهم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan menjelat, akan meneruskan ya kajian eh, beberapa kajian yang lalu tentang surganya Nabi Adam dan hubungannya dengan membangun kesadaran akan diri kita ya, Kesadaran akan diri kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia juga, sebagai orang Islam juga, sebagai bagian daripada bangsa atau warga negara-negara Indonesia <tuh> uh, untuk uh, sekedar mengingatkan kembali apa yang uh, saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya kemarin saya punya tesis bahwa kisah yang diceritakan oleh Alquran tentang penciptaan Nabi Adam tentang apa yang terjadi antara Nabi Adam dengan para malaikat dengan Nabi Adam dengan iblis bahkan bukan hanya itu ya, tentang kisah-kisah yang termuat uh, di dalam Al-Quran yang bercerita tentang umat-umat uh, terdahulu itu semuanya terjadi di alam dunia ini semuanya terjadi di bumi di bumi ini ya, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini karena itu semuanya pasti akan bercerita ya, tentang dunia tentang apa yang terjadi di dunia ini. Memang selama ini karena Al-Quran berbahasa Arab dan kemudian Al-Quran uh, ya, berbahasa Arab, kemudian sampai penafsiran penafsir penafsir penafsirnya pun selama ini juga uh, mayoritas adalah dari 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 bangsa Arab sana karena itu kemudian penafsiran Al-Qur'an yang datang kepada kita pun bercorak 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 bercorak, bercorak uh, samawi gitu kan bercorak samawi karena bagian daripada kitab suci yang diturunkan uh, kepada umat Islam, ya kepada Rasulullah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam itu bagian daripada agama-agama uh, agama samawi, agama Yahudi, Kristen. Kalau kita kenalkan di dalam di dunia ini, kan agama dibagi menjadi dua: satu agama samawi, agama non samawi. Agama samawi itu apa? Agama samawi, agama Yahudi, Kristen, Islam yang kita anut ini. Agama non samawi apa ya? Agama-agama yang ada di belahan bumi yang lain, ya di belahan timur, dari... 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 eh... Uh, is... istilahnya, timur, dari syarak minal masyriki wal maghrib yang maghrib itu agama samawi agama samawi yang minal masyrik itu dalam pandangan saya itu adalah agama non samawi ya hidu buddha sinto konfusu atau kalau di kita ya ajaran-ajaran nenek moyang kita sebelum datangnya agama-agama dari luar ya sebelum datangnya agama-agama itu sebenarnya sejatinya nenek moyang kita Indonesia ini para leluhur kita itu sudah meyakini sudah beragama dalam tanda kutip ya sudah meyakini ada akan adanya Tuhan bahwa semesta ini tidak ada dengan sendirinya tapi semesta ini diciptakan oleh diciptakan oleh yang maha kuasa sang maha pencipta sang maha pencipta dengan nama tentunya Hmm, namanya berbeda tapi esensinya adalah sama esensinya adalah Sang Maha Sang Maha Pencipta itu. Nah saya mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al Quran dalam perspektif ini dalam perspektif agama-agama non samawi ya agama-agama non samawi agama-agama bumi lah istilahnya dalam kalau dalam bahasa kita ya agama bumi agama yang lahir dari bumi <laughs> Karena itu, kemudian penafsiran, penafsiran apapun, kemudian mencoba untuk tidak dikaitkan kepada ke langit sana, tapi dikaitkan uh, ke bumi ini. Nah, apakah boleh? Ya, boleh saja. Alquran ini kitab uh, apa, kitab, kitab uh, apa, kitab yang terbuka, ya, yang bisa ditafsirkan oleh siapapun, tentu tidak sembarang menafsirkan. Ya, tentu saya juga menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan ayat-ayat ataupun menafsirkan tentang jannah, tentang kisah surga, tentang kisah Nabi Adam itu yang berbeda dengan penafsiran umum juga tidak. Begitu saja. Tapi juga berdasarkan pada juga ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an juga. Jadi sebenarnya saya menafsirkan bahwa surga yang Nabi Adam di dunia ini bukan 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 asal-asalan, tapi juga berdasarkan pada metode tafsir yang juga dikembangkan oleh oleh para ulama-ulama zaman mendahulu, itu menafsir tafsir uh, Al-Qur'an bil-Qur'an karena saya menafsirkan uh, untuk mengidentifikasi surganya uh, uh, Nabi Adam yang ada di dunia ini juga berdasarkan pada ayat-ayat ya, berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an -ayat, uh, Al kemarin saya kemarin saya sampaikan bahwa salah satu ciri ciri-ciri ya, ciri-ciri surga yang nanti akan disediakan bagi orang-orang yang mutakin, bagi orang-orang yang beriman di akhirat, ciri-cirinya apa? ciri-cirinya adalah kekal abadi. Sementara Nabi Adam ternyata tidak kekal dan tidak abadi hidup di surga itu. Jadi Nabi Adam dikeluarkan. Wa mahum bimukhrajin. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah la ya masuhum fi wa minha bimukhrajin rajin ya. La ya wa minha bimukh bimukhrajin. Surat Al-Hijr itu ayat 48. Jadi ciri-ciri penghuni surga yang nanti ya, akan Allah masukkan ke surga nanti di akhirat nanti yaitu orang-orang al-muttaqin Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu nah, ciri-cirinya apa lah ya mas tidak mengalami susah payah di dalam kehidupannya nah, di surga itu wa ma dan mereka tidak akan di tidak akan dikeluarkan tidak akan dikeluarkan dari dari surga itu kalau sekali lagi itu salah satu ciri surga yang nanti akan dimasuki pada hari akhirat kelak tapi ternyata apa nabi adam diciptakan di surga, ya. Meskipun antawazajukal janata itu ternyata apa di Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu. Berarti sekali lagi surganya bukan surga yang abadi yang kelak nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertak bertakwa. Ya, itu ya di pertemuan yang lalu itu intinya seperti itu dan masih banyak lagi ayat-ayat al -ayat yang lainnya. Singkat cerita, Ibnu Qayyim al jauzi dalam kitabnya Hadil Arwah ila itu menyebutkan pendapat yang menyatakan bahwa surganya Nabi ada surga tempat Nabi Adam diciptakan itu ada di bumi lebih banyak lebih kuat ya daripada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakannya di surga yang kelak ya atau yang nanti ada di eh, langit sana atau di manalah entah hatai ya entah di mana gitu kalau agama agama ataupun ulama-ulama yang berpaham berpaham dari apa dari dari tradisi agama samawi dia pasti akan menyebut bahwa surganya nanti ada di langit karena su so adam nabi adam juga disuruh turun kan turun dari atas ke bumi dari langit ke ke bawah dari yang tempat yang tinggi ke ke bawah eh, oke okay. itu nah saya mencoba untuk menafsirkan ini dalam perspektif agama-agama agama-agama non samawi Amen. Agama agama non samawi yang mereka berkeyakinan nah, perspektifnya adalah apa bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu itu terjadi di di bumi ini, ya segala sesuatu terjadi di bumi ini. Nah, karena baik agama samawi maupun agama non samawi itu sama-sama berasal dari Tuhan. Kalau dalam bahasa kita dari Allah Subhanahu wa taala dan itu yang maha tunggal, yang Maha Esa, yang dia pencipta alam semesta, pencipta semua makhluk, baik itu yang beragama samawi maupun yang beragama non-samawi, ya, baik itu beragama samawi maupun beragama non-samawi, karena itu, karena itu baik keyakinan agama yang beragama apa para penganut penganut agama saya maupun agama sih keyakinannya pasti berasal dari dari sumber yang sama Nah, dari sumber dari sumber yang sama pasti akan pasti akan ketemu. Pasti akan pasti akan ketemu. Itulah yang saya pahami dari sebuah hadis. Hadis Saqoline itu yang 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 kalau yang yang sering kali kita dengar kan. Ini taraktu fikun amro ini kitabullahi wa itrati ahlul baiti. Ya, kemudian itra ahlul baiti itu disebutkan sebagai apa? hablum mamdud minas sama ilal ardi ahlul bait inilah yang nanti akan mem, menyambungkan ya, tali Allah yang terbentang lurus ya, dari bumi ke minal ardi ilas, ilas sama. Nah, kata-kata hablullahi al-mamdud minal ardi ilas sama itu saya artikan sebagai apa? Nah, lewat ajaran ahlul bait inilah nanti yang akan mempertemukan antara paham-paham yang berasal dari tradisi agama samawi dengan paham-paham yang berasal dari tradisi agama 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 non samawi. Agama bumi lah, istilahnya kalau dalam alawan non samawi itu bumi, atau nah, agama agama bumi itu ya, agama non samawi, agama kalau di kita di Indonesia, agama-agama ya, yang dianut oleh para nenek moyang kita zaman dulu sebelum datangnya agama-agama yang dari dari luar belum tahamnya paham-paham dari dari luar ya. kalau di Jawa ada Jawen kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan apa apa yang mereka ya, keyakinan keyakinan terhadap leluhur sebelum datangnya agama-agama dari dari luar Itulah yang pada pertemuan yang lalu saya katakan selama ini kita penjajahan kita memang penjajahan fisik sudah berakhir dengan Diprogramasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tetapi bahwa mindset pola pikir kita itu sekarang masih di di apa didominasi, masih dijajah pola pikir kita ini. Ya, pola pikir kita itu masih dijajah dengan keyakinan-keyakinan ataupun dengan ideologi-ideologi yang datangnya dari dari luar sana. Kenapa nggak kita coba untuk menggali Ya, menggali keyakinan-keyakinan eh, asli indigenus yang ada di Indonesia ini ya di Indonesia ini sebagai apa ya sebagai bagian daripada wujud kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia sebagai nusantara maka yang orang makhluk Tuhan yang diciptakan di Nusantara ya, yang di situ saya yakin itu adalah tempat dimulainya peradaban umat manusia sebelum datang di wilayah tempat-tempat yang yang lainnya. Ya, tempat di mana Nabi Adam diciptakan itulah di Nusantara ini. Nah, sekarang persoalannya, ya, duh, gini, tempat Nabi Adam diciptakan di bumi, lah buminya bumi bagian bumi sebelah mana? Nah, saya meyakini itu adalah tempat bagian bumi yang ada di di Nusantara. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu, Nah, saya bukan bukan asal sekedar berasumsi karena 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 apa? Karena saya misalnya dari orang Indonesia tidak sih. Tapi apa? Karena berdasarkan pada banyak bukti. Nah, di antaranya adalah ada salah satu uh, orang Inggris kalau tidak salah, Stephen Homer apa siapa yang 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 menciptakan yang membuat sebuah tulisan Eden in the East. Eden in the East. Eden itu apa? Eden kan jannah eh, Janna tuh Aden. Jannah tuh Jana buat William Open Spend Home Run, saya lupa nanti saya carikan itunya eh uh, eh uh, bukunya ya saya hmm. Ya itu, artinya uh, Eden in the East. Saya lupa uh, itunya judul aslinya apa. Stephen Oppenheimer apa nggak salah saya? Agak uh, lupa saya. Nanti itu bisa dicari ya. Stephen Oppenheimer Oppenheimer apa Oppenheimer itu suka lupa saya namanya Intinya gini, uh, beliau ini uh, mengajarkan riset, uh, riset yang uh, lama sekali ya, dan uh, di berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan di riset yang beliau yang dia dia lakukan itu ternyata kemudian dia membuat sebuah kesimpulan Eden ya, bahwa surga ada Eden Eden itu apa jannah tuh jannah Eden itu yang disebut dalam Al-Qur'an kan jannah tempat nabi surga, tempat nabi Adam diciptakan itu jannah dengan berbagai macam nama kan namanya nama apa ada jannatul qul di aden janatu, naim jannah apa Artinya diadopsi oleh orang Inggris sana disebut The Eden, Eden in the East. Ya, Eden in the East. Nah, Eden in the East itu apa? In the in, Ya, eh, surga di timur. Nah, surga di timur apa? Di mana sih kira-kira wilayah surga yang ada di timur itu? Ya. Makanya kan nggak salah kalau saya katakan bahwa yang dimaksud Eden in the East adalah wilayah Nusantara ini. Ya, wilayah wilayah Nusantara ini. Karena itu apa? Kita harus bangga hidup di negara ini hidup di wilayah Nusantara ini, ya, hidup di tempat di surga ini, kita harus bangga itu. Ya. Nah, kebanggaan kita itu harus kita harus kita pupuk, harus kita munculkan bahwa keyakinan kita ber apa ber, berteologi, berkeyakinan beragama ada apa apapun apa, apa namanya itu sebenarnya tidak bertentangan dengan keyakinan kita sebagai uh, warga negara bagian yang inherent gitu kan karena itu untuk memupukkan kebanggaan kita karena Karena kita harus bangga dulu dengan jati diri kita kita harus bangga dulu dengan dengan apa ya dengan tempat di mana kita ciptakan semesta di mana kita tinggal ini yang tadi disebut oleh Oppenheimer sebagai apa sebagai surga sebagai Eden Eden in the East Eden ya. taman surga yang ada di 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 belahan timur ya kan nanti mau silahkan coba carilah informasi sekarang beredar di dunia di internet kira-kira tempat yang menyerupai <laughs> sebagaimana digambarkan ya sempat yang menyerupai surga sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an itu kira-kira tempat di mana yang tanahnya begitu sangat subur, makmur, kemak ripah, loh jinawi. Tempat ini ya, Nah, semua bangsa tahu itu. Karena itu apa? Semua bangsa ada berupaya untuk datang menjajah kita. Ketika penjajahan fisik selesai, maka penjajah, penjajah berikutnya adalah penjajahan ideologi. Nah, kita dicoba untuk dicabut dari akar kesejarahan bangsa kita. Akar kesejarahan daripada keyakinan leluhur, 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 leluhur kita. Sehingga kemudian kita hari ini, ya begitu sangat membanggakan membangga apa-apa yang datang dari dari luar. Kalau kita yang beragama Islam sedikit-sedikit kalau Islam yang model-model Islam yang datang dari dari Timur Tengah sana gitu kan, <laughs> kalau yang ini uh, non-Islam ya yang dari sana semuanya apalagi sekarang kemudian datang lagi apa ya, uh, penjajahan baru kan, K-pop apa-apa itulah model-model yang menjajah pola pikir mindset ya. mindset anak-anak uh, muda kita, anak-anak kita sekalian. Yaitu bagian sebenarnya itu bagian apa? Bagian daripada karena mereka orang-orang luar menyadari akan potensi yang uh, ada di 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 Nusantara ini. Potensi sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam yang sifatnya fisik ya, sumber daya alam yang sifatnya yang sifatnya fisik. Ya, minyak men emas lalu kemudian batu bara tumbuh-tumbuhan segala macam yang sifatnya fisik itu memang sumber daya, kita sumber dayanya melimpah. Nah selain sumber daya alam yang lebih berharga dan tidak tidak kalah berharganya adalah sumber daya peradaban sumber daya kearifan ya, sumber daya keyakinan masyarakat leluhur leluhur kita di mana sudah menyadari kita berbeda-beda tetapi kita tetap tetap sama sebagai bangsa Indonesia. Kita berbeda-beda, berbagai macam suku bangsa, tapi kita bangsa Indonesia. Nah, ini ini harus kita jaga dan itu warisan. Nah, kita diciptakan di Indonesia, di negara ini itulah bagian sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Di tempat surga yang dulu diciptakan Nabi yang diciptakan untuk Nabi, untuk Nabi Adam. Oke, ini nanti pembahasan yang 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 apa? yang yang yang, yang yang lama ya akan panjang paling tidak saya ingin memantik sebuah eh, diskusi dan ingin menggugah kesadaran kita nah, bahwa sejatinya negara kita ini tanah kelahiran kita ini adalah surga tempat yang dulu Nabi Adam diciptakan <laughs> nah karena itu kemudian apa ya ini saya nggak hore ya hore itu apa bercanda ya gak heret, gak bercanda, ataupun mungkin kadang-kadang kakak mungkin cocokologi. Oke, gak apa-apa. Gak mengatakan cocokologi apa-apapun. Karena pada hakikatnya, hatta dalam dunia akademik dan dunia ilmu, teori apapun pada dasarnya adalah cocokologi. Kenapa kalau kita sebagai bangsa Indonesia mencoba untuk memakai teori itu untuk mendukung warisan leluhur kita, Dianggap cocokologi, sementara kalau seandainya sesuatu itu datangnya dari luar sana, dianggap sebagai ilmiah Nah itu salah satu bentuk daripada penjajahan ideologi, penjajahan berpikir, penjajahan paradigma ya. Oke saya ceritakan Nabi Adam diciptakan di sini Oke sebelumnya akan saya sebutkan juga adalah salah satu uh, ulama zaman sekarang namanya Jalaluddin as ya Jalaluddin Rahmat ya Jalaluddin as ulama dari e, Timur Tengah sana yang beliau juga sependapat dengan saya kebetulan saya juga nggak tahu kebetulan atau atau sekali lagi cocok ya bapak -apa, kebetulan atau tidak nggak tahu nggak tahu, tahu tapi beliau juga meyakini bahwa tempat Adam diciptakan itu ada di surga ada di dunia ini Jalaluddin as silahkan bisa di di di, 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 cari di YouTube, ya, beliau juga berkisah. Memang beliau tidak menyebutkan tempatnya di mana. Sekali lagi, dengan metode abduktif yang diwariski, yang kita warisi dari Allah Yarham untuk mengidentifikasi sebuah uh, teori ataupun untuk mengidentifikasi sebuah uh, menemukan sebuah teori ataupun menemukan sebuah bukti, kita bisa sebut bahwa tempat itu di Canah itu berada di bumi dan buminya adalah bumi wilayah Nusantara Nusantara kita sekali lagi saya hanya ingin memantik diskusi sehat ah, tadi Jalaluddin Asykhir mengatakan seperti itu ini bukan bukan saya aja yang berbantah bahwa, bahwa surga itu ada di di dunia nah, nah karena kemudian Nabi Adam ini ya kita anggap eh, karena Nabi Adam diciptakan di surga kemudian terjadilah kisah ya, kisah yang sebagaimana kita 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 apa kita saksikan dan kita ketahui dari Alquran Nabi Adam dikoda oleh iblis ya padahal iblis sudah diusir dari surga kan kalau seandainya surganya surga akhirat berarti iblis bisa keluar masuk surga dong kalau begitu kan enak dong iblis ya kan? Saya keluar masuk surga sudah diusir kok dimasuk lagi. Dikusir, kok masuk lagi. Tapi sempat menggoda Nabi Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam eh, eh, melanggar perintah, katakanlah ya, dengan memakan syajaratul khuldi itu, kemudian dia diusir. Nah, diusirnya di wilayah mana dia diusir? Beliau diusir. Ternyata beliau diusirnya di wilayah sana, jauh dari wilayah Nusantara ini ke timur tengah ini. Nah, beliau ke timur tengah. Ya, diusir jodoh suruh Turunnya turun ke timur, ke timur tengah, iblisnya sama, iblis sama Adam jadi sama-sama di timur tengah. Maka sampai sekarang kan itu ya, timur tengah wilayah yang bergolak, wilayah yang tidak pernah damai, tidak pernah aman. Karena di situ ada iblis <laughs> yang diusir dari jannah, yang diusir dari surga. Ya, yang diusir dari surga yang awalnya dia berada di sini wilayah Nusantara ini kemudian diusir sana ke Timur Tengah sehingga kemudian hari ini kan Timur Tengah tempat yang paling berkula karena <laughs> di situ ada iblis <laughs> di situ ada iblis nggak percaya nah, karena itu, disitu ya, di situ ada iblis di Mekah itu ada ada buktinya kan <laughs> <laughs> kalau saudara-saudara sekalian pergi ke Mekah bagi umrah bagi berhaji, okay, silakan pergi haji, oke silahkan bagi anda pergi umrah pergi haji. Tapi apa dalam umrah dalam berhaji anda uh, akan menemukan Tuhan tidak? Anda di sana Tuhan itu tidak Tuhan kenapa anda mencari Tuhan jauh-jauh ke sana? <laughs> Yang dulu di sana apa? Kardus setan gitu, jadi di setan, iblis itu diusir ke sana, ya, diusir ke, diusir ke, ke timur tengah sehingga timur tengah berpola. Supaya apa? Supaya jannah tempat, tempat kita itu menjadi dan menjadi dan menjadi damai. Saya katakan kenapa? Karena itu kalau Anda ingin mencari Tuhan jangan enggak usah jauh-jauh ke sana. Enggak usah jauh-jauh ke timur tengah sana. Tuhan itu ada di sini, bahkan Tuhan dekat dengan kita. Bahkan Tuhan ada di dalam diri, di dalam diri kita kan. Wa aqrabu ilahi min hablil warid. Tuhan itu bahkan lebih dekat dari urat-urat nadi. Maka kalau ingin mengenal Tuhan, ya kita harus kenal diri diri kita sendiri. man arofa nafsahu Fakot arofa rabbahu kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal akan mengenal mengenal Tuhan. Rob Tuhannya. Man arafa nafsa Nah, setelah mengenal diri kita, maka kita harus mengenal leluhur kita. Leluhur kita siapa? Leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Ternyata leluhur kita adalah ya Nabi Adam yang diciptakan di sini. Anda harus sadari itu. Hmm harus disadari, harus sadari, sadari. Maka itu kita tidak akan bisa mencapai Tuhan tanpa kita melalui, melalui, melalui leluhur, melalui apa yang diajarkan oleh, oleh leluhur kita. Kalau kita mencari Tuhan sampai jauh-jauh ke Mekah sana, ke Timur Tengah sana, saya yakin dia ya ketemu Tuhan. Yang temunya apa? Ya, yang temunya ya pasar-pasar, temunya barang-barang mewah di sana. Ya apalagi zaman sekarang ini coba Mekah itu Masjidil Haram itu sudah sama dengan rekreasi jadi kalau saudara-saudara sekalian mau ke Mekah sana untuk tujuan jalan-jalan sih tidak apa-apa tapi kalau untuk tujuannya mencari Tuhan tidak akan ketemu Tuhan di sana tidak akan ketemu saya yakin itu ya? tapi kalau tujuannya jalan-jalan silahkan <tuh> tujuannya mencari Tuhan tidak akan ketemu karena karena sudah berbeda jangankanlah zaman sekarang zaman dulu aja kita ke orang-orang yang ber, orang-orang yang uh, datang ke Mekah, orang-orang yang datang tawaf itu, uh, kata riwayat-riwayatnya sudah banyak yang, 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 yang apa? Yang, yang hakikatnya bukan, bukan, bukan manusia. Yang hakikatnya bukan manusia. Nah, kenapa? Hakikatnya bukan manusia. Ya, saya, saya akan bacakan sebuah riwayat ya. Riwayat ini yang menceritakan tentang orang-orang yang apa orang-orang yang berhaji pada zaman dulu. Ini riwayat yang ada dalam kitab Al-Kafi ya, Kitabul Iman, Kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid sekali lagi, kitab kitab Tauhid. Saya akan bacakan ya. Dari Ahmad bin Muhassin Al Misami, ia berkata, "Ia bersama Abul Mansur Al Mutatabib, ia berkata, "Berita, ia bercerita kepadaku dan juga kepada sahabat-sahabatku." Kemudian, dia berkata lagi, "Saya bersama Ibnu Abil Al dan Abdullah bin Al-Muqaffah sedang berada di Masjidil di Masjidil Haram. ya Ibnu Abi Al-Auja, Ibnu Abi Al-Auja itu adalah salah satu tokoh yang dikenal sebagai orang yang ateis ya, orang yang tidak kenal, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Sedangkan Ibnu Abi Al-Muqaffah itu salah satu uh, arif yang terkenal pada zamannya. Ibnu Al-Muqaffah berkata, "Apakah kalian melihat makhluk itu?" sambil menunjuk ke tempat tawaf. Ya, Ibnu Abi al berkata, "Apakah kalian merujuk makhluk itu yang sedang bertawaf?" banyak orang sekali yang bertawaf. Kemudian Ibnu al muqaffa berkata, tak seorang pun dari mereka yang pantas disebut manusia kecuali orang yang duduk itu. Yani Abu Abdullah Ja'far Muhammad alaihissalam. Ya. Adapun yang lainnya adalah binatang-binatang. Ya kan. Adapun yang lainnya adalah adalah binatang-binatang. Jadi kata Ibnu Abdul al Mukaffa orang-orang yang tawaf pada waktu itu yang dia saksikan adalah binatang-binatang semuanya <laughs> tidak, ada tidak ada yang dalam wujud manusia tidak ada yang dalam wujud manusia bayangkan itu itu ada zaman dulu ketika ada para imam masih masih ada pun ternyata yang tawaf-tawaf di sana itu semuanya adalah dalam wujud binatang ya yang wujudnya apalagi sekarang itu ya Apalagi, apalagi sekarang. Karena apa? Karena sekarang kita ini beribadah, kalau kita ber, uh, berhaji ataupun kita umroh sana kan pada hakikatnya kan bukan karena uh, ya saya nggak bisa me, 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 apa, me, menilai isi hati ya karena ketakuan itu allah urusan tuhan sama yang bersangkutan. Tapi fakta yang terjadi kan seperti itu ya karena yang terjadi seperti itu nah, kita ini selama ini kita ini sebenarnya di di, di ya di, di dijajah secara secara ideologi ya seolah-olah kalau kita mau mencari Tuhan itu harus ke sana enggak kalau mencari Tuhan harus ke sana itu berarti apa Tuhan tidak adil orang-orang ya, yang tidak punya uang orang-orang yang tidak kaya orang yang tidak uh, ya layak layak statik, itu berarti tidak bisa sana tidak bisa menemukan Tuhan dong enggak Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan Tuhan itu lebih banyak ada di Nusantara ini. <laughs> daripada, di, daripada, di, daripada di wilayah negara lain sana. Justru yang di sana adanya adalah adanya adalah iblis yang dulu diusir dari jannah yang berada di Nusantara ini. Diusir <laughs> masuk ke wilayah wilayah sana sehingga kemudian situlah tempat yang sampai hari ini tidak pernah damai karena di situ ada memang iblis yang memang tempat iblis aja di situ Nah itu itu makanya itu jadi teori saya jadi, Kenapa kemudian saya berpendapat bahwa surganya itu ada di bumi yang di buminya itu ada di ada di sini di di nusantara ini sekali lagi ternyata pendapat saya ini bukan pendapat yang baru di banyak ulama-ulama yang lainnya sudah pernah berpendapat seperti ini cuma mereka memang tidak menyebutkan bahwa uh, surganya ada di bumi Iya mereka menyebutkan itu cuma wilayah bumi dunia bagian mana yang itu yang tidak mereka yang tidak mereka mereka sebutkan. Ya. sekali Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana pada pertemuan yang lalu saya juga mengatakan mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan apa yang selama ini Bapak Ibu sekalian yakini, tapi paling tidak sebuah ikhtiar ya penafsiran. Untuk bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu yang kita sesuaikan dengan apa? dengan ya dengan dengan paham Ah, apa paham agama-agama agama-agama non non samawi karena saya yakin bahwa baik agama samawi maupun agama non samawi itu sama-sama datangnya dari Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini maka penganut-penganut para leluhur kita ya menghayat kalau dari kita disebutnya semangat itu Penghayat juga meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan semesta ini cuma namanya ciber, namanya aja berbeda. Sementara agama samawi juga seperti itu. Karena itu, karena sama-sama berasal dari Tuhan, saya yakin pasti akan ketemu, akan ketemu, akan ketemu. Nah, itu jangan saling menafikan, jangan nah, saling menafikan nah, itu. Dan salah satu ke ke apa ke kekayaan tadi yang saya sebut ya kekayaan bukan hanya sumber daya alam yang melimpah karena memang kita surga gitu kan tapi sumber ideologi sumber peradaban itu sejatinya ada di wilayah kita nusantara ini yang kita harus bangga yang kita semua semua kita semuanya harus harus menjaga itu nah, menjaga menjaga itu maka sekali lagi boleh kita menjadi menjadi apa Islam boleh kita menjadi agama-agama yang -agama, lain, tapi jangan lupa bahwa kita adalah orang Indo, orang Indonesia. Kita adalah orang Nusantara. Maka cara pandang kita, cara pandang kita terhadap apa yang kita yakini, katakanlah agama yang kita yakini harus kita yang dan harus pas bukan harus tapi pasti akan sesuai dengan apa yang kita warisi daripada dari para leluhur leluhur kita. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah upaya ijtihad saya di dalam menafsirkan apa? Habdullahi al-mamdud minas sama ilal ardi. Ya, bahwa ahlul bait itu adalah yang menghubungkan antara orang-orang mereka-mereka yang berkeyakinan atau yang berteologi ataupun yang beragama dengan poros bumi dengan mereka-mereka yang meyakini agama-agama sah, agama-agama sahabat. Yang menghubungkan adalah ahlul, ahlul bait kata keyakinan dengan kacamata dan dengan perspektif ahlul bait nanti itu akan ketemu kalau eh, apa eh, masih banyak lah ya apa eh, kearifan kearifan para leluhur kita yang sejatinya eh, sejalan ya sejalan apa maksudnya senafas dengan apa yang kita temukan di dalam ajaran-ajaran ajaran-ajaran ahlul ajaran, ajaran bait ini yang itu sejatinya adalah menjadi penghubung ya, antara manusia ataupun antara ideologi bumi dengan ideologi ideologi langit. Nah, kalau bagi Bapak sekalian yang meyakini al sebagai itu kan bahwa kita yakin ya bahwa agama Yahudi pernah terjadi pe Agama Nasrani juga pernah terjadi penyimpangan. Nah, agama nah, agama Islam juga telah terjadi penyi penyimpangan. Nah, jauh karena ya. Alul bait itulah yang berusaha untuk memurnikan ajaran-ajaran, ajaran-ajaran, ajaran itu. Alul bait, ya. Dalam dalam keyakinan-keyakinan leluhur kita juga mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu hal yang wajar, itu hal yang ya, ya yang yang yang, yang naluriah manusia sebenarnya itu. Kalau seandainya di dalam beragama itu disertai dengan motif-motif yang selain Tuhan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ya. Penyimpangan-penyimpangan itu kalau dalam agama Samaikum dan dimurnikan alur bait yang menjaga keaslian daripada agama Samawi ya. Yang itu nanti uh, akan ketemu dengan apa? keyakinan luhur ataupun dengan dengan kearifan-kearifan uh, yang di apa yang diyakini ataupun yang dipraktekkan oleh para para leluhur-leluhur kita yang sampai hari ini sampai hari ini sebenarnya kan ada ya saudara-saudara kita di Indonesia ini yang masih begitu sangat ketat menjaga tradisi para para leluhur itu yang sayang mereka ya, mereka di, 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 disingkirkan jadi eh. ya belum lama ini aja mereka mendapat kesempatan untuk dipandang sebagai warga negara Indonesia bagian yang tak terpisahkan dari bumi nusantara ini dulu dulu mereka masih ter masih terpinggirkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai sebuah uh, pemantik diskusi <laughs> bisa jadi akan uh, bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini, tapi sekali lagi sebagai ijtihad uh, ijtihad uh, ilmiah ya untuk bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ini sesuai dengan sesuai dengan uh, ataupun berparadigma agama non samawi. Apabila selama ini kita membaca tafsir-tafsir yang datang dari Al dari Arab sana, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama sana paradigmanya adalah paradigma samawi, kita mencoba untuk menafsirkan dalam paradigma non samawi bahwa segala sesuatu bahkan yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an pun semuanya hakikatnya terjadi pada di dunia ini sampai kemudian Nabi Adam pun diciptakan di dunia ini. Kalau seandainya tempat diciptakan Nabi Adam disebut surga, maka surganya Nabi Adam adalah ada di ada di dunia ini. Jadi Sekarang pertanyaannya adalah di wilayah dunia ini eh, belahan dunia bagian mana yang menjadi tempat diciptakan Nabi Adam? Saya menyebut itu adalah wilayah Nusantara Nusantara kita ini karena kita harus bangga menjadi orang yang ditakdirkan untuk mendiami surga tempat diciptakannya Nabi Nabi Adam. Ya, ada buku yang judulnya adalah Eden in the East apa apa Stephen Oppenheimer apa, -apa siapa itu saya lupa namanya. Silahkan nanti dicari di, di di internet yang itu mendukung tesis saya, mendukung apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Nusantara ini adalah surga ya nusantara ini adalah adalah surga karena itu kita harus menjaga surga yang dititipkan kepada kita untuk kita wariskan kepada anak cucu kita bukan untuk kita rusak kita rusak dengan berbagai macam cara baik dengan cara kita tidak harmonis dengan siapa ya, dengan orang-orang maupun kita harmonis dengan alam maupun kita tidak harmonis dengan ya dengan semesta dengan tumbuh-tumbuhan juga Bekerja harmonisan kita dengan saudara-saudara kita yang di luar agama yang sama dengan kita itu justru akan merusak Semesai akan merusak Nusantara. Sekali lagi kita harus jaga surga yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang itu tempat dulu Nabi Adam diciptakan dan kita harus bangga dengan itu. Itulah yang saya maksud bahwa kesempatan ini saya ingin membangun kesadaran kita akan siapa kita sejatinya, bahwa kita sejatinya adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mendiami tempat yang dulu pernah didiami oleh Nabi Adam pertama kali. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiqi ila billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا Wa amali fihi maqbulah wa aibi fihi mastura ya asma'as sami'in ya Allah jadikan setiap usahaku di bulan ini disyukuri seluruh dosaku diampuni amal-amalku diterima dan semua kejelekanku ditutupi wahai yang Maha Mendengar dari segala yang mendengar